Hari ini kita masih lagi nak cuba mencari nilai, mencari nilai untuk sin, cos and tangent. Dan hari ini tiga latihan ni dia ada satu perkataan ditambah, iaitu tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tak boleh pakai kalkulator. Jadi macam mana kita nak selesaikan sudut-sudut khas tu, iaitu sudut bagaimana menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 yang sepadan dengan sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Baik, sebelum tu kan cikgu dah beritahu, masa kamu tingkatan 2, kamu dah belajar sudut-sudut khas tu. Kamu dah belajar sudut-sudut khas ni. Cikgu besarkan sikit, bagi kamu nampak. Bawah ni, iaitu sudut 30 darjah. Okey. Ada orang nak masuk. Siapa ni? Huda. Dan beberapa kawan lain. Cikgu cakap, cikgu ni kan dia bersetting kan. Saya nak dulu. Okey. Kat mana kita? Kan? Kalau tidak ni. Okey, bagaimana menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 yang sepadan dengan sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Baik, sudut-sudut ni kita namakan dia sudut khas. Dan kamu dah pernah belajar sebenarnya sudut ini. Dah pernah belajar di tingkatan 2 sepatutnya. Tapi, okay, cikgu ulang balik hari ini. Macam mana kamu nak tentukan sudut khas ni? Sudut khas ni sudut 30 darjah, 45 darjah, 60, kosong darjah, 90 darjah. Okay, menggunakan segitiga ni, dua segitiga ni sebenarnya. Okay, tapi hari ni cikgu nak ajar kamu teknik untuk kamu hafal atau untuk kamu cari apakah nilai-nilai ni, jawapan-jawapan ni semua ni. Mungkin tak boleh ingat terus kan? Okay. Nak bagi, cikgu nak bagi teknik ingat cepat. Okay. Baik, macam mana cara dia? Okay. Kamu gunakan jari kamu. Okay, gunakan jari. Okay, sekarang ni kalau cikgu lukis jari-jari, kita lukis lah, kita lukis gambar tangan kita. Okay, ini ibu jari. Okay, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Tu ni tangan kamu lah ni. Okay, tangan ngadap kamu macam ni. Okay, lepas tu cikgu boleh dah tulis. Cikgu pun tulis dekat jari cikgu ni. Okay, kosong darjah. Kalau ada marker, pakai marker. 30 darjah, 45, 60, 90. Okay, nampak tak? Tak nampak pen. Okay, cikgu tulis kat gambar ni. Okay. Cikgu tulis kat gambar ni sudut jari manis menghadap ke kamu, menghadap ke kamu. Kamu bayangkan ibu jari ni tegak 90 darjah. Jari manis, jari apa ni, kelingking kan? Kelingking ni kosong darjah macam tu. Jadi yang ini kosong darjah, sini 90 darjah. Okay, antara ni tiga jari ni, okay, jari hantu ni ialah 30 darjah. Jari, bukan jari hantu, ni jari apa? Jari manis kan? Ni jari manis. Lepas tu ni jari hantu ni 45 darjah. Okay, 9 darjah lah ni. Okay, satu lagi, jari telunjuk kamu ni. Jari telunjuk ni 60 darjah. Sebab kita nak hafal sudut-sudut khas ni kan? Okay, bawah sekali ni kosong darjah, 30 darjah, 45 darjah, 60 darjah, 90 darjah. Okay. Baik, bila kamu nak baca sudut, katakanlah sudut tu sin 30 darjah, sin 30 darjah, kamu tutup jari 30 darjah. Maksudnya dia punya, kalau cikgu lukis, dia akan jadi macam ni. Katalah cikgu nak baca sudut 30 darjah. Okey, ni jari, ibu jari, jari telunjuk, jari hantu. Okey, jari yang ni kamu, macam tu lah kan. Lepas tu ni jari manis.
Okey. Kamu kelipitkan. Kalau 30 darjah, kelipitkan apa ni? Kelipit lagi panggil kan. Kamu bengkokkan jari 30 darjah. Kalau nak 45, bengkokkan jari hantu. Kalau nak 90 darjah, bengkokkan jari ibu jari. Macam tu. Okey, maksudnya dekat sini cikgu sedang membaca sudut 30 darjah. Okey. Baik. Kita nak guna teknik jari inilah untuk cari jawapan. Okey, kita buat sign dulu kelas. Kalau kita nak cari sign 30 darjah. Okey. Kita tutup jari 30 darjah. Kena menghadap ke muka kamu eh. Ibu jari ni akan naik ke atas menghadap ke muka kamu. Cikgu guna tangan kiri. Okey. Baik, baca berapa bilangan jari dekat bawah 30 ni. Ada berapa kelas bilangan jari bawah 30 ni? Ha, bagi tahu cikgu. Berapa banyak, berapa bilangan jari bawah 30 ni? Jari 30 kan? Okay, cikgu masukkan dia ke dalam. Nampak tak ni? Ha, ada berapa jari kat bawah ni? Satu. Satu. Okey. Sekarang ni kamu masuk dalam rumus dia ialah punca kuasa bilangan jari bawah bahagi dengan 2. Okey, kita akan dapat jawapan punca kuasa 1 berapa? Punca kuasa 1 berapa? Konsep ni. Punca kuasa 1 sama dengan 1 eh. Apa-apa nombor kalau punca kuasa 1 jawapan dia 1. Jadi punca kuasa 1, 1, 1 per 2. Cuba kamu tekan kalkulator sin 30 darjah dapat tak 1 per 2? Cuba tekan kalkulator sekarang. Dapat tak 1 per 2 ataupun 0.5? Dapat. Dapat tak? Dapat. Ha, dapat kan? Okey, baik. Apa rumus dia kalau kita guna jari kita ni? Apa cara dia nak cari sin sudut? Kamu dekat atas ni cari bilang punca kuasa bilangan jari bawah. Jari bawah daripada yang kita bengkokkan tu. Bahagi dengan 2. Okey. Cuba kita buat sin 45 darjah pula. Okey. Sekarang tutupkan jari 45. Mana jari 45? Ni jari 30. Jari 45 yang ni kan? Macam tu. Okey. Ada berapa jari bawah ni? Ada berapa jari bawah ni? Ha? Ada berapa jari macam ni? Satu. Satu ke dua? Dua kan? Jari bawah tu dua kan? Jadi sekarang ni, mana tadi? Okey, jari bawah tu dua. Okey, punca kuasa bilangan jari bawah bahagi dua. Ini jawapan dia. Itu jawapan dia. Sebab punca kuasa dua tak boleh kecilkan lagi dah. Okey, cuba buat sin 60 darjah kelas. Okey, tutup jari 60 tu. Jari 60 jari apa? Jari telunjuk kan? Okey, ada berapa jari bawah ni? Tiga. Tiga, okey. Kalau tiga maksudnya apa yang kita nak letak sini? Punca kuasa 3/2. Macam tu. Boleh tak ni? Cuba satu lagi boleh? Cuba satu lagi. Cuba kamu cari sin kosong darjah. Sin kosong darjah. Nak tutup jari yang mana kelas? Nak tutup jari yang mana? Right. Okay, cikgu tunjuk kat sini. Kosong darjah yang mana? Ini jari cikgu kan? Okay, ini 90, ini tadi 60, ini 45, ini 30. Kosong bawah sekali ni. Okay, tutup kosong. Ada jari tak bawah kosong ni? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada jari bawah kosong tu. Jadinya yang ini kosong, punca kuasa kosong bahagi dengan 2. Punca kuasa kosong berapa? Punca kuasa kosong dapat apa? Kosong juga. Kosong. Okay, so ni jawapan dia sifar. Cuba kamu tekan kalkulator. Sin kosong berapa? Kosong. Kosong. Kosong kan? Kosong. Okay, cuba last sekali. Sin 90 darjah. Okey, bagi tahu cikgu berapa jari. Okey, 90 ni. Mana 90? Okey, ni 90 yang tegak ibu jari ni kan? Okey, cikgu pun tutup ibu jari. Ada berapa jari bawah ibu jari ni? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Bawah ibu jari tu ada 4. Bila, kalau cikgu tutup pun yang 90 ni ada 4 lagi jari kat bawah tu. Okey.
Jari bawah tu 4, cikgu masuk dalam rumus dia, apa dia? Punca kuasa 4 jari bahagi 2. Punca kuasa 4 berapa? Punca kuasa 4 berapa kelas? 2 darab 2. Jawapan dia 2. Atas ni 2. 2 per 2, jawapan dia 1. Jadi sin 90 darjah ialah 1. Jadi ni kamu boleh hafal sin 30, 1 per 2. Sin 45, punca kuasa 2 per 2. Sin 60, punca kuasa 3 per 2. Sin 0, 0. Sin 90, 1. Ha, itu kalau nak baca sin daripada jari. Cikgu nak bagi kamu cepat ingat je lah. Baik, sekarang kita buat cos pula. Buat cos. Buat sama-sama cikgu. Baik, cos pula dia macam ni. Cos pula sama macam tadi, tapi kita kena baca bilangan jari atas. Lepas tu bahagi dengan 2. Kalau cos tu. Okey, kita cuba buat satu-satu kelas. Cos, kita mula dengan bawah sekali. Okey, cos kosong darjah. Ni jari kamu. Okey. Okey, ni jari kamu. Okey. Kosong darjah bawah sekali tadi kan? Kosong darjah yang bawah sekali. Okay, cikgu tutup kosong. Ada berapa jari atas tu yang cikgu tutup tu? 4. Ada 4. Okey, ada 4. Jadi sekarang ni kamu masukkan dekat sini. Punca kuasa 4 per 2. Punca kuasa 4 berapa ni? Punca kuasa 4 ni berapa? Atas ni punca kuasa 4 berapa? Ni 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 ni. Ha, apa jawapan punca kuasa 4? 2. 2 kan kelas? Okey, 2. 2 per 2 berapa? 2 per 2 sama dengan? 1. Cuba tekan kalkulator. Kos kosong sama dengan berapa? Dapat tak 1? Dapat. Dapat. Dapat 1. Okey. Sekarang kita cuba pergi kos lain pula. Kos 30 darjah. Okey. Pergi dekat jari kamu. 30 darjah yang mana? Yang ni kan? Okey, tutup. Berapa bilangan jari ke atas yang tinggal? Ada berapa? Tadi sign kita baca jari bawah. Okay, sekarang bila kos kena baca berapa jari atas ni? Berapa? Ada 3. Ada 3. Okey, sekarang ni kamu pergi dekat sini. Ha, masukkan kos 30. Kena letak punca kuasa 3 per 2. Okey? Jadi ni lah jawapan dia. Sebab dia tak boleh kecil lagi. Okey, cuba lain pula. Cuba buat kos 60 pula kelas. Kos 60 darjah. Okey, tutup jari. Oh, 60. Tutup jari 60. 60 punya jari yang mana? Belajar Orang azan ni sebenarnya. Kejap-kejap kita berhenti sekejap. Okey. Baik, sambung Okay, sambung. Kamu dah dapat jawapan belum? Dah dapat tak jawapan untuk kos 60 darjah ni? Okey, kos 60 darjah tu macam mana? Tutup jari telunjuk. Okey, baca berapa jari tinggal dekat atas ni? Ada berapa? 1. Ada 1 kan? Okey, 1. Maknanya ni punca kuasa 1 per 2. Punca kuasa 1 ni 1. 1 per 2 jawapan dia. Cuba kamu tekan kos 60 dalam kalkulator. Dapat tak 0.5? Cuba tekan. Dapat. Dapat kan? Hafal daripada jari tu. Okey, kos 90 kamu dapat berapa? Kos 90 tutup jari. Tutup ibu jari. Okey. Ada tak jari ke atas ibu jari tu tadi? Ada tak kelas? Ada. Tak ada. Kalau tak ada apa dia? Kalau tak ada jari di atas ni apa dia? Kosong kan? Tak ada tu kosong lah maksudnya. Kosong. Okey. Cuba tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Kos 90 tu berapa? Kos 90 dapat berapa? Kosong. Okey. Sekarang 45 pula. 45 jari ni, jari hantu tengah-tengah ni. Tutup jari hantu. Okey, berapa ada jari atas daripada jari hantu tu? 2. 2. Letak punca kuasa 2 per 2. Ni jawapan untuk kos 45 darjah. Itu kalau kos. Maknanya kalau sin baca berapa bilangan jari bawah, punca kuasa bahagi 2. Kalau kos, kira berapa bilangan jari atas, punca kuasa bahagi 2. Okey, tangent pula. Cikgu nak ajar kamu tangent pula. Tangent, kalau tangent, kita baca punca kuasa macam ni. Tangent
sudut, kita baca punca kuasa bilangan jari bawah bahagi dengan punca kuasa bilangan jari atas. Ha, ini lagi senang. Okey. Cuba cari berapa tangent 30 darjah. Okey, 30 darjah tutup jari 30 darjah. Bawah ada berapa? Bawah ada berapa jari? Berapa kelas? Satu. Satu. Okey, satu cikgu letak turun satu lah eh. Satu. Dia sebenarnya punca kuasa satu. Atas ada berapa jari? Berapa? Atas ada berapa jari? Tiga. Tiga. Okey, sekarang ni atas ada tiga jari. Ni punca kuasa. Punca kuasa tiga. Ha, jadi ini jawapan akhir dia punca kuasa satu, satu. Bawah ni tinggalkan punca kuasa tiga. Ha, tu kalau tangent. Tangent maknanya punca kuasa atas bilangan jari bawah bahagi dengan punca kuasa bilangan jari atas. Okey, cuba kamu buat tangent 45 darjah. Ha, tutup jari 45 darjah, jari hantu. Okey, berapa jari bawah? Ada berapa jari bawah? Dua. Dua, jadi letak sini punca kuasa dua. Berapa jari atas? Dua. Dua juga, punca kuasa dua. Okey, punca kuasa dua bahagi punca kuasa dua berapa? Dua bahagi dua berapa? Ha. Punca kuasa dua bahagi punca kuasa dua. Ini tak ada pakai kalkulator tau. Tiga dapat satu. Cuba tekan kalkulator. Tangent 45 dapat tak satu? Dapat tak? Dapat tak? Ha, macam tu. Okey, cuba lagi. Tangent 60 pula. Cuba buat sini. Tangent 60. Okey, tutup 60. Okey, berapa jari bawah? Berapa jari bawah? Ha, tiga. Tiga. Okey. Jari bawah tiga, letak punca kuasa tiga. Jari atas ada berapa? Jari atas ada berapa? Satu. Satu, punca kuasa satu. Punca kuasa satu ni satu eh, jadi jawapan dia punca kuasa tiga. Ha, ni tangent 60 darjah. Okey, apa lagi yang tak ada sini? Ha, nanti kamu cuba. Tangent 90. Tangent 90 darjah. Okey, tutup jari 90 darjah. Bawah ada berapa? Bawah ada berapa? Jari bawah. Empat. Empat. Empat, punca kuasa empat. Atas ada berapa? Ada empat. Bila kamu tutup ibu jari, atas ada berapa? Ada jari lagi tak? Tak ada kan? Ha, bagi kosong. Jadi tangent 90. Cuba kamu tekan kalkulator tangent 90. Dapat apa? Cuba tekan. Tangent 90 dapat apa? Hmm. Ada tak? Apa jawapan dapat? Tangent 90. Dia keluar apa? Mat error sebab tangent 90 ni bila satu nombor bahagi dengan kosong dia takkan ada nilai, dia infinity. Okay, mat tangent 90 ni infinity. Macam tu. Dia tak ada nilai daripada tangent 90 darjah tu. Okay, sekarang ni teknik ni cikgu dah ajar, kita nak jawab soalan. Okay, kita nak jawab soalan. Kalau kamu dia hafal lagi baik. Okay, tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Ingat balik, yang pertama kalau kita nak tentukan nilai, cari dulu sudut rujukan, sudut rujukan sepadan. Iaitu sudut tirus di sukuan 2, 3 dan 4. Kemudian yang kedua, tentukan nilai, tentukan positif ataupun negatif sin, cos dan tangent. Sin, cos dengan tangent. Okey, kita tengok cos 150 darjah ni. Macam mana nak selesaikan? Mula-mula lukis sukuan. Sini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, ini sukuan keempat. Okey, 150 darjah jatuh dalam sukuan mana? Sukuan pertama 0 darjah sampai 90 darjah. Sukuan kedua 90 sampai 180 darjah. Sukuan tiga 180 sampai 270 darjah. Sukuan keempat 270 sampai 360 darjah. Satu pusingan. Okey, 150 ni daripada kosong sampai sini baru 90. Sampai sini, oh dia jatuh dalam sukuan kedua. Maknanya sudut 150 jatuh dalam sukuan yang kedua. Baik, dalam sukuan kedua, sudut yang sepadan ialah sudut yang ni, sudut tirus ni.
Kita dah belajar alfa gitu kan, sudut rujukan sempadan. Jadi untuk selesaikan kos 150 darjah, kamu cari dulu sudut sukuan sempadan, sudut rujukan sempadan. Okay, macam mana nak cari sudut alfa ni kelas? Sudut kecil tu? Dalam sukuan kedua, ambil 180, tolakkan dengan 150. Ni satu sudut, satu garis lurus ni 180 darjah. Jadi ambil 180 darjah, tolak dengan 150 darjah. Okey, itu yang pertama. Tentukan dulu sudut rujukan sempadan. Yang kedua, tentukan positif atau negatif sifat sin, cos dan tangent tu. Ingat balik cikgu ajar kamu macam mana nak hafal. Sini all, apa, add sugar kan? Add sugar to coffee. Okey, cuba tengok cos sukuan kedua. Cos sukuan kedua ni positif ke negatif? Positif ke negatif kelas? Negatif. Negatif. Okey, bagus. Sebab kat sini sign je yang positif. Jadi kamu kena tambah negatif kat sini. Dalam sukuan kedua, sign saja yang positif. Cos dengan tangent negatif. Cos jawapan dia negatif. Tangent pun jawapan dia negatif. Okey, jadi cikgu letak negatif sebab dia cos. Sekarang ni kamu selesaikan dalam kurungan dapat 30 darjah. Okey, dia tak bagi guna kalkulator kan? Cuba kamu tengok balik jari kamu tadi. Cos 30 darjah berapa? Kamu dah kira tadi ni, ha, yang sungguh-sungguh ni. Ha, cos 30 darjah, punca kuasa 3/2. Ha, letak jawapan. Punca kuasa 3/2. Itulah. Itulah nilai dia. Kalau tak guna kalkulator saintifik, dia tak ada jawapan dalam perpuluhan. Okey. Baik, cikgu pergi pada B. Sama juga macam tadi. Mula-mula kita lukis sukuan. Ini sukuan 1, ini sukuan 2, sukuan 3, ini pun sukuan 4. Okey, 225 darjah jatuh dalam sukuan mana? Cuba kita tengok. 0 ke 90 bukan jalan dia sampai sini. Okey, 90 sampai 180. Okey, dah lepaslah sukuan 2. Oh, dia termasuk dalam sukuan sukuan 3. Maknanya 225 darjah termasuk dalam sukuan 3. Okey. Dalam sukuan 3 dekat manakah sudut rujukan sempadan dia? Dekat sini. Dalam sudut tirus dia. Okey. Macam mana kamu nak cari alfa tu? Tangent 225 darjah sama dengan tangent, okey, tentukan dulu sudut sudut rujukan sempadan dia. Macam mana nak cari alfa ni? Dalam sukuan 3 225 tolak, buang atas ni. Buang berapa tu? Buang 180 darjah. Okey, ini sudut rujukan. Baik, tangent dalam sukuan 3 positif ke negatif? Cuba kita tengok. Positif. Add sugar to coffee. Okey, tangent positif ke negatif sukuan 3 ni? Positif. Positif, positif. So jawapan dia positif situ. Okey, positif tangent. Okey, 225 tolak 180 ni dapat 45 darjah. Okey, cuba tengok balik tadi kamu punya aktiviti. Tangent 45. Ha, tangent 45 berapa? Jawapan dia 1. Ha, masukkanlah kat sini. Tangent 45 ni 1 jawapan ni. Boleh tak kelas? Okey, dan last sekali. Ini tanpa menggunakan kalkulator eh. Tak boleh guna kalkulator. Okey. Sama juga buat sukuan macam kita buat semalam. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okey. 300 darjah ni jatuh kat sukuan mana? Daripada kosong ni sampai sini 90. Jalan lagi. Sini 180. Sini 180 darjah. Jalan lagi. Wah, sini baru sampai 270 darjah. Ha, 300 darjah tu jatuh kat sini. Okey, ini 300 darjah. Ha, 300 darjah. Baik. Sudut 300 darjah, kalau di sukuan keempat, sudut rujukan sempadan dia dekat sini. Ha, warna merah ni. Baik, macam mana kamu nak cari alfa ni? Sin 300 darjah sama dengan sin. Okey, macam mana nak cari sudut sukuan ni? Sudut rujukan sempadan kelas. Apa tolak apa? 360. 300 tolak 270. Eh, 270? Kalau 270 kamu tolak sebelah sini je. Ambil satu pusingan. 360 tolak dengan buang yang biru tu. Eh, ambil yang biru. Ha, maksudnya ambil yang hijau, ambil semua ni 360. Ha, semua tu 360. Buang yang biru ni 300, tinggallah yang warna merah alfa ni. Okey, 300. Jadi sini sign ni positif ke negatif kat sukuan keempat? Cuba tengok.
add sugar to coffee. Sign ni positif ke negatif sebab keempat? Plus. Positif ke negatif? Negatif. Siapa yang jawab tu? Positif ke negatif? Ini negatif eh. Sebab kat sini cos saja yang positif. Sign dia akan jadi negatif. Tangent pun akan bagi nilai negatif. Jadi cos sign kat sini kamu tambah negatif. Ini negatif sign. 360 tolak 300 tinggal 60 darjah. Oh tadi kamu dah hafal dah sin 60 darjah ni berapa? Ha. Kamu dah cuba buat aktiviti ya. Sin 60 darjah. Punca kuasa 3/2. Okey, kita pun pergilah tukar gantikan nilai. Negatif punca kuasa 3/2. Ha, itulah. Eh, jadi hari ni apa yang kita belajar ni kelas? Yang pertama, kita hafal sudut-sudut khas ni. Kita hafal sudut-sudut khas. Ha, nampak tak tangent ni? Tangent 90 ni infinity kan? Ha, okay. Ha, ni kan kita buat aktiviti tadi pakai jari. Nanti kamu cuba. Cuba buat eh. Kalau sin punca kuasa bilangan jari bawah bagi 2. Kalau cos punca kuasa bilangan jari atas bahagi 2. Kalau tangent punca kuasa bilangan jari bawah bahagi dengan punca kuasa bilangan jari atas. Ha, kalau guna jari lah. Kalau terlupa, in case kalau terlupa, guna apa yang ada pada tubuh kamu. Okay. Lalu kita jawab 3 soalan. Cos 150, tangent 225 dan sin 300 darjah tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Itu cara dia.